aktor Korea Lee Ji-han, salah satu kontestan Produs 101 Season 2, menjadi korban meninggal dunia dalam tragedi Itaewon pada Sabtu 29 Oktober 2022. Kabar tersebut dibenarkan oleh laporan eksklusif dari TV Report setempat di Korea. Kabar kepergian influencer berusia 24 tahun itu juga diungkap oleh Park Hee-suk dan Kim Do-hyun lewat unggahan Instagram Story. Agensi Lee Ji-han, 935 Entertainment juga telah mengonfirmasi kabar duka tersebut. Lee Ji-han adalah kontestan di Produs 101 Season 2 dan berada di peringkat 98. Dia tersingkir di babak pertama eliminasi. Sejak kemunculannya, ia aktif sebagai aktor, tampil di web drama Today Was Another Nam Hyun Day. Lee Ji-han juga diketahui pernah menjadi bintang iklan produk kopi di Indonesia bersama Mawar De Jong dan Baby Sabina. Dalam iklan kopi tersebut, Lee Ji-han muncul dalam video, tetapi di tempat yang berbeda dengan Mawar dan Baby. Kini, kolom komentar di video tersebut dibanjiri ucapan duka atas meninggalnya Lee Ji-han.